Halo semua, aku Sonic. Tahun ini penuh dengan kejutan. Semoga di tahun berikutnya akan lebih baik. Tapi untuk sekarang, tetap gunakan masker, cuci tanganmu, dan jagalah kesehatan. Karena hidup sehat itu keren. Sampai nanti. Dan jangan lupa untuk minum vitamin. Dan jangan keluar rumah jika tidak ada urusan penting. Sonic, tunggu! Halo semuanya, kembali bersama saya di sini. Dan oke, jadi ya hari ini saya bakal melanjutkan main game Sonic Unleashed-nya. Dan ya, kita sudah mencapai di episode kedua ya. Dan ya, jadi di episode sebelumnya tuh kita sudah menyelesaikan day stage di Apotos ya. Dan di episode kali ini kita bakal melanjutkan naik stage-nya di Apotos ya. Oke, ini saya bakal nyalain audionya dulu. Nah, ini kalian bisa mendengar suara naik stage-nya Apotos ya, waduh ya. Nah, jadi kita sudah kita sudah menanyakan di penduduk-penduduk ini ya. Jadi kita bakalan masuk ke Secret Shrine-nya, oke? Wih, jadi ini otomatis kalau kita masuk ke temple nih, hitungannya tuh dia kayak day stage ya, karena terang tempatnya. Jadi ya otomatis si Sonic-nya kembali normal ya. Nah, ini kita masih punya moon medal cuma 13 ya. Jadi ini belum bisa kebuka pintu yang ini. Jadi ya kita bakal lanjut ke next stage ya. Ini ada pintu yang glowing ya. Nah. Dan oh ya, jadi sorry banget kalau di episode pertama itu audio gamenya itu kecil ya, karena ya karena saya settingnya terlalu terburu-buru, jadi ya ya begitulah. Tapi ini udah saya perbaiki, jadi mungkin kalian bisa mendengar suara gamenya ya dengan jelas ya. Oke, kita bakal tekan ini. Oke. Ini gelap banget ya. Ini terlalu gelap. Oke. Nah, berubah dia. Berubah jadi Warhawk ya. You're looking all scary again. Nah, kan si chipnya ketakutan. Oke, bagus ya. Oke, get the hang of jumping in Warhawk form. Wih. Nah, ini kita sudah masuk ke form Warhawk ya. Jadi ini tutorial dulu ya. A button again in the air. A button to jump, A button again to double jump. Oke. Tuh, ini lompat biasa. Ini untuk double jump tuh. Tapi kalau dilihat ya, ini versi apa nih? Versi Wii ini lebih ke grafiknya di-upgrade lagi ya. Jadi dia lebih clean gitu. Bahkan warnanya tuh lebih cerah tuh. Warna ungunya tuh. Oh ya, ini saya kira ada item, soalnya dia ada item tuh pas ini aja dia, pas di stage-nya doang. Jadi kita ambil linknya. Tapi ini kalau dilihat nih, tempatnya tuh udah kayak terkena kekuatan Dark Gaia tuh. Ungunya tuh memang ada ungu, aura ungunya gitu loh. Oke. Okay. Oh tuh dia ada finish-nya. Nah, ini kita loncat pas mid-dash-nya tuh. Tuh, mantap ya. Kita sudah menyelesaikan stage pertama tutorial ya. Waduh. Nah, kita dapat sun medal. Oke, bagus. Nah, ini kalau kalian nggak tahu ya, ini semacam apa ya, Dark Gaia Force. Tapi kalau kalian nggak tahu Dark Gaia Force ini gimana, nah, kalau kalian pernah main game God of War ya, nah, yang ada orb merah tuh, nah, itu dia. Jadi kita tuh bisa upgrade nih. Misalkan kita mau dapat, kita kumpulin 1000, nanti kita bakalan dapat kayak semacam skill. Dan di bawah Dark Gaia Force itu tuh ada current status, itu bisa kita naikin level ini ya, level darah, level alis sama attack-nya ya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut di stage selanjutnya ya. Apa nih, brave an obstacle course as you learn you move. Oke. Ini kayaknya belajar ini pakai mekaniknya ini, tangan panjang kita nih. Tuh. Waduh. Oke. Tapi kalau pakai Wiimote ini misalkan naik ini ya, tuh. Kita tuh harus nge-swing si ini ya, si Wiimote-nya gitu. Cuman ini karena saya nggak pakai Wiimote, jadi harus pakai stick doang karena ribet banget controller-nya ya. Oke, kita naik. Nah. Oke, kita seperti ini dan ya, kita sudah finish ya di stage ini. Oke, mantap ya.
Oke, dapat One Sun Medal ini untuk pintu-pintu itu ya, pintu si yang di apa tuh di temple itu ya. Karena nanti kita bisa dapetin nyawa di situ juga nanti. Ini kita nggak dapat apa-apa karena kita nggak ada lawan musuh ya. Nah, sudah sampai di stage yang selanjutnya. It's bit uptime Master Tus combo. Oke, nih, nah ini baru battle-battlean nih. Baru adu battle nih. Waduh. Kalau di PS2 tuh kayaknya battle-nya tekan ini, kalau nggak tekan kotak ya. Tapi kalau untuk apa ya, untuk Sonic Unleashed ini dengan memakai stick GameCube ya, itu tekan LR ya, LR. Kalau spesial ini ya tuh. Ini harus cepet-cepet nih, jangan sampai habis waktu ini. Bahaya sih, masa tutorial gini kalah dong. Parah ya maksudnya. Oke, sini-sini anda sini. Mamang tuh. Iya, dia nggak bisa memukul saya ya. Oke, apakah selesai? Oke, bagus. Oh ya, jadi mekanik battle di Sonic Unleashed Wii ini sedikit berbeda ya sama yang PS3 ya. Karena kan yang pertama itu di PS3 ini kan, atau di Xbox ya, itu mekaniknya lebih realistis dia. Jadi lebih realistis tuh, dan ya cuma saya suka yang versi PS3 nya karena keren aja gitu model battle-nya. Tapi ya karena saya nggak punya konsol ya sudahlah. Oke, ini disuruh apa ya, disuruh ini kita angkat ini. Tantang. Oke. Nah, ini untuk lawan, kalau pakai kota ini dia nih tujuannya tuh untuk lawan ini, lawan apa itu? Lawan lebah gitu. Musuh yang kecil ya, terbang. Soalnya dia lebih enak pakai ginian ya. Cuman ini kalau musuh ya cuman ini bebas sih. Malah sakit loh damage-nya. Mamam tuh. Damage-nya lumayan sakit sih tuh. Kali tap lempar langsung itu loh, langsung mati loh. Oke, bagus. Kita sudah menyelesaikan stage-nya ya. Nah, bagus, dapat One Sun Medal. Oke, kita mendapatkan berapa poin nih? Oh, 240 ya. Berarti kita tersisa 520 poin baru kita dapat apa nih? Saya nggak tahu, mungkin skill ya. Yang saya lihat tuh kayaknya skill nih di atasnya tuh. Mungkin ya, mungkin. Oke. Lanjut nih apa nih? Oke, disuruh apa nih? L button and the R button, L button, R button at the same time. Oke, berarti ini special attack-nya ya. Kayak gini. Tuh. Kayaknya kita harus beberapa kali kayak gini langsung menang gitu dia. Eh, mamam tuh. Nah, iya. Gak bakalan kena dia. Nah, bagus. Menang ya. Bagus. Kayaknya habis ini baru dia lawan satu stage ya. Nah, mungkin kita mungkin di video episode ini aku lanjut 3 stage ya, 3 stage semalam langsung saya selesaikan biar nggak apa ya, biar nggak nanggung gitu ya, biar nggak terlalu nanggung banget gitu. Nah, ini dia nih naik stage. Ini darahnya masih pendek ya, jadi ya hati-hati lah kalau bosnya, soalnya risiko mati nanti. Nah, lawan nih, mantep. Oke, anda sini. Kombonya enak sih kalau Sonic Unleashed nih, enak kombonya gitu. Makanya saya suka nih game. Oke, bagus. Nah, ini ringnya nih fungsinya nih buat darah juga. Dan bahkan kalau kita mau dapetin S rank di next stage ini, kita tuh harus kumpulin Dead Gaia Force-nya. Setelah itu ringnya sama waktunya ya, waktu itu nggak boleh melewati misalkan 7 menit. Nah, nggak boleh lewat 7 menit tuh dapetin S ranknya. Oke. Nah, ini termasuk musuh paling menjengkelkan bagi saya nih. Banyak susah lawan dia tuh. Tuh, kita nggak bisa attack biasa gitu. Kita harus kayak gini tuh. Pakai teori apa nih? Teori palu cuy. Teknik palu nih. Mamam tuh. Oke, mati kan. Nah, bagus. Ini ada ring nih, mantap. Nah, ini biasa kalau di sudut-sudut ini ada item nih, tuh. Tuh si merah ini. Jadi kalian tuh harus rajin cek-cek sudut nih, soalnya dia bakalan ada item kayak gituan. Oke, apa nih? Oh, ini apa nih? Cari kunci. Ini dia nih kuncinya. What's this, son?
Nah, bagus. Kita udah dapet satu ya. Kita harus kumpulin tiga. Nah, ini fungsi biru nih. Itu unleash-nya. Atau kayak power up-nya gitu. Jadi kalau dia... kita nyalain unleash-nya itu, dia kayak nambah attack gitu. Sama attack speed-nya lebih cepat lagi dia tuh. Aduh, tuh. Mamam tuh kalian. Oke, ambilnya. Kita pakai dua. Alah, masa-masa. Oke, mamam kalian. Oke, bagus. Mati juga. Itunya di atas itu tuh. Di atas sana tuh. Oke, bentar, saya mau ambil dulu. Oh ya, ini saya lupa nih. Eh, sorry, jatuh. Nah, nih. Kalian tuh harus wajib rajin ini loh. Rajin cek-cek sudut nih. Soalnya ada item-item gituan. Makanya harus rajin, cuy. Oke, kita ambil ini. Bagus, dapat dua. Aduh, ringnya 31 entah tuh. Ambil nih. Gak boleh ada yang tinggal nih. Karena itu apa tuh namanya? Ya, pokoknya apa sih namanya? Aduh, parah emang. Oke, kita lanjut. Kalian bisa lihat tuh bulannya ya. Bulannya sangat besar banget. Mamam tuh. Aduh, tuh. Parah. Tadu, nah, mamam. Aduh, tuh. Cuman di sini tuh kurangnya itu musuhnya yang ini yang otomatis lemah ya. Kita tuh nggak bisa ini main banting-banting pakai teknik itu, nggak bisa. Jadi ya itu kekurangan di game ini sih. Tapi ya mau gimana lagi, kan namanya aja versi kecilnya ya, versi Link-nya, versi Wii-nya pokoknya. Ini ya sebenarnya saya berharap tuh bisa main versi PS5-nya sih. Cuma ya mau gimana lagi. Tadi ambil ringnya juga. Oke, naik. Nah. Naik sini. Ting. Oke, naik. Belok ke sini. Ini kayaknya ada item nih. Oh, ini dia. Kita ambil dulu. Tuh, bagus. Ini merah nih penting banget ya buat upgrade nanti. Tapi dia upgrade-nya otomatis sih. Jadi bukan kita manual upgrade, cuman kalau di versi Wii ini itu cara upgrade-nya tuh pakai Dark Gaia Force ini. Tapi kalau di Sonic Unleashed PS3 sama Xbox itu dia pakai XP gitu dia, kayak kristal kuning gitu tuh dia tuh. Bisa kita upgrade manual gitu dia hitungannya. Oke. Satunya di sini nih. Dalam pintu nih. Ayo buka. Nah, itu dia. Bagus. Nah, kita sudah menyelesaikan ambil kuncinya ya. Waduh, menyelesaikan dong. Oke, okay, apa nih? Nah, bagus. Oke, kita lawan. Ting. Nah, kok kalau moto unleash-nya gimana nih? Nah, tuh. Kayak itu ya. Jadi, attack-nya bakalan nambah sama ada teknik baru gitu ya. Mamam tuh. Dia tuh lebih kuat lagi dia kalau udah mode ginian. Cuman ini karena belum upgrade ya, jadi ya hitungannya tuh belum ada teknik baru attack-nya gitu. Nah, jadi ya maklum lah. Oke. Aduh, sorry, gak kena. Ya, untung aja. Bagus. Oke. Kita naik. Nah, gini dong. Kita naik. Oke, bagus. Nah, tuh dia finish. Oke, kita sudah menyelesaikan ya. Apa kita dapat nih? Oke, kita dapat apa? Mantap, dapat S rank ya. Mantap. Yang penting, nah itu kan ada harus kita kumpulin berapa, misalkan 110 ring gitu dia. Dapat apa nih? Wear claw, pierce any defense with this technique. Hit force just right and you can dizzy them. Press the L button or R button while dashing. Oke, berarti kita apa ya? Tekan L button atau R button untuk nge-attack itu, tapi harus sambil nge-dash. Nah, oke, kita lanjut ke stage selanjutnya. Nih stage keduanya. Dia tuh kalau saya di next stage Apotos nih ada 3 stage ya.
Ada 3 stage ya. Ini misinya, misi kita ini kita tuh mau nyelamatin si Tails nih, karena si Tails tuh dalam bahaya ya. Nah, tuh ada tombol, oke. Lanjut. Kalian bisa lihat ya, itu suasananya rada-rada mencekam ya. Rada-rada mencekam tuh ungunya, cuy. Oke, bagus, ada musuh. Mamam tuh kalian. Ah, tuh kayak itu dia. Gimana sih? Gini. Ah, kayak itu dia. Tekniknya kayak gitulah. Tuh. Jadi pas kita ngedash ini, kita bisa langsung nge-sliding musuh gitu. Nge-sliding dong. Oh ya, bentar, ini saya lupa ambil di sini apa nih? Oh ya, nih si merah-merahnya nih. Nah, ini kan tempat di tempat kita tadi tutorial lah. Oke, di sini ada item nih. Nah, itu dia. You got an item. Aduh, ada lebah dong. Nah, nih dengan kota nih kita bisa membunuh mereka tuh. Enak jadi ya. Yah, nggak kena. Betul banget saya. Nah, bagus. Mati juga kan? Oke. Bagus. Nah. Sonic. Nah, ini yang tutorial sebelumnya ya. Kita harus loncat selagi ngedash. Nah, ini lawan lebah pasti, nah kan, sama si kampret nih ya. Aduh. Ya, kotanya hancur ya, sudahlah, biarkan saja. Oke. Oh ya, kalau kalian lihat di map, mini map ini game. Nah, kalau kalian lihat itu ada kayak semacam warna berwarna apa tuh? Warna ungu bisa kalian lihat itu ya. Nah, itu nunjukin tuh ke finishnya ya, finishnya tuh. Ah, itu nunjukin ke finishnya tuh dia. Kalau di Sonic Unleashed PS3 kayaknya nggak ada pakai mini map ya. Iya, kayaknya nggak pakai mini map itu. Kayaknya ya, kayaknya. Oke. Ini dapat apa nih di sini? Oh, bagus, dapat gaya force-nya. Ini ringnya nggak boleh ketinggalan nih, tuh. Ringnya nggak boleh ketinggalan nih. Oke, naik. Kita dapetin ring 5-nya. Oke, ini apa nih? What do you think that? Nah, ini putar nih. Nah, seperti ini, dan seperti ini. Tuh. Ini sebenarnya gamenya mudah sih, sebenarnya nggak sulit-sulit juga. Kalian tuh pemula pun masih bisa main, walaupun mungkin nggak sering dapet S rank ya, karena apa ya, harus kumpulin inilah itulah ya kan, jadi ya maklum lah. Oke, kita ambil sesuatu di sini. Oke, naik. Nah, puter, ting, puter. Nah, bagus. Oh ya, jadi sorry banget kalau saya itu nggak bisa teriak-teriak nih, soalnya saya rekodnya malam nih. Jadi nggak bisa teriak-teriak ya. Karena udah pada tidur, cuy. Jadi mohon maaf banget ya. Oke, ambil ringnya. Ambil ringnya juga. Ini saya gabut banget nih kalau saya itu apa nih namanya nih, hancurin vas bunga, cuy. Malah vas bunga saya hancurin lagi. Oke, mamam tuh ya. Eh, belum mati dia. Aduh. Nah, kan. Malah mental dia. Eh, ada lagi. Ya ampun. Aduh. Tuh, ini agak menjengkelkan dikit nih. Lawan gini nih. Mamam kalian. Kupong kalian. Aduh, tuh macet. Sorry, macet gini. Mamam tuh. Mamam tuh. Oke, udah kah? Oh, udah ada. Nah, kita lewat sini naiknya nih. Naiknya lewat sini. Ini kayaknya ada item nih. Ya, cuma vas bunga doang. Jelek banget. Cuma ada vas bunga. Oke, naik. Belok ke sini. Naik dulu untuk ambil ringnya. Belok, belok. Oke. Nah, ambil di sini itu, ya kan? Lumayan nih. Udah lumayan banyak nih kita dapetin si Dat Gaya Force-nya ya. Sini ada tuas nih. I see a lever.
lever. Oke. Kita ini kita tarik tuasnya nih. Turun. Oke, bagus. Nah, ini tempat tadi ya yang tutorial kita lempar si kotak ini. Cuman di sini nanti ada musuh lebah ini. Kayaknya. Kayaknya masih kroco-kroco dan gayanya nih kita lawan. Kroco-kroconya nih. Gila, kaget saya. Oke, bagus. Nah, ini nih, kroco lebahnya nih. Kena kan double kill kan. Double kill kan? Double kill dong. Aduh, tuh gak kena. Kena kan kamu bong. Nah, bagus. Coba di sini ada ring. Oh ya, lupa. Oke, mantap. Nah, gini dong. Oke, kita nggak boleh lama-lama di stage ini. Takutnya kita nggak dapat S rank nih. Bahaya nih. Anda nih Sonic ngapain kayak gitu lagi? Oke. Nah, kita buka pintu dulu. Nah, ini dapat itemnya nih. Dapat item lumayan. Tuh, udah lumayan sih. Udah banyak kita dapetin item loh gitu. Oke, nggak boleh lama-lama. Ting, turun. Oke, bagus. Nah, ini harus hati-hati nih. Jangan sampai terpleset nih. Sorry, salah pencet. Nah, bagus sampai. Kita seperti ini ya gitu. Ada finishnya kan. Wih, mantep. Dia sudah sampai di finish. Nah, akhirnya kita sudah menyelesaikan stage kedua ya. Oke, kita dapat apa? Mantap, dapat S ya. I love this. Dapat S, dapat 3 sun medal. Oke, bagus. Mantap. Oke, kita dapat apa nih? Combo level up. Oke, dapat combo level up ya. Mantap. Ini kita butuh berapa lagi? 2820 poin baru kita dapat upgrade-nya nih. Oke, dapat secret illustration. Dapat secret illustration lagi. A new mission has been added. Nah, ini kalau kita mau main misinya bisa lanjut main misi, tapi kita tuh nggak boleh lama-lama. Jadi kita bakal lanjut ke stage terakhir nih. Ini stage terakhirnya nih di Apotos Snake ya. Oke. Nah, ini stage ketiga, cuman sayangnya walaupun kita naik stage ini, tapi kita tuh nggak dapat nyawa tambahan untuk kayak misalkan kumpulin 100 ring, nggak bakal dapat karena sistemnya sama kayak day stage gitu. Ya, ini sistemnya lumayan rumit sih untuk game Sonic Unleashed yang versi Wii sama PS2 ini ya, agak rumit sih. Dan ini saya cek sudut nih ya kan. Jadi kalian tuh harus rajin cuy, rajin mengecek sudut. Nah, dapat item gitu. Ini ada kroco lagi kan. Nah. Tuh, dapat combo gitu ya. Dapat attack baru tuh. Bukan jurus tampar cuy. Jurus tamparan. Nah. Aduh tuh, cuy. Kena tampar kalian semua ya. Mamam tuh kalian. Oke. Pusing kan kalian semua. Coba cek sudut nih. Kayaknya masih ada sesuatu nih. Oh, tidak ada ya. Oh, tuh. Nih. Ini gila loh. Ini versi Wii-nya aja airnya udah realistis gitu loh. Keren. Ini emulatornya saya upscale ke 720p sih. Jadi biar gamenya tuh nggak terlalu ngeblur banget ya. Jadi ada ya sedikit HD lah pokoknya teksturnya gitu. Kita pukul dulu. Mamam tuh. Oke, kita ambil ringnya. Nah, tuh ada kunci nih. Kita harus kumpulin kunci sampai 3 ya. Ambil juga. Bagus, dapat 1. Kita cek di sini nih. Nah, kita ambil ringnya dulu. Seperti biasa ya. Oke, kita pukul nih apakah sesuatu. Oh ya, ada nih.
di sini nggak ada lagi. Sekarang coba kita cek. Oke, nggak ada lagi. Coba kita cek di sini nih, di sudut-sudut nih. Ada nih pasti. Apakah ada? Kayaknya nggak ada. Oh, ini nih, ada nih. Tutup banget nih. Nah, bagus. Nah, ini lawan bos. Lawan musuh lagi. Oke, ini ada krocok-krocok lebah nih. Mamak tuh kalian. Aduh, sakit. Ampun. Mamam tuh kalian. Dan kalau kalian nggak tahu ya, ini sebenarnya musuhnya itu masih dalam apa ya, naungannya Dat Gaia juga, karena ya Dat Gaia ini ya yang ciptain kroco-kroco ini. Itu dia. Tuh. Karena masih ada kekuatan kita gayanya, jadi ya musuh kayak gini bakalan nge-spawn dia. Itu dia. Oke, bagus. Lanjutin. Apakah ada? Oh, ini. Oke, kita hancurin pas bunga ya, seperti biasa ya. Kita terlalu gabut, cuy. Mana nih ya? Oke, coba cek di sudut-sudut nih. Nah, ini dia nih. Dapat item. Mana lagi nih? Oke, tidak ada lagi. Oke, kita cek sebelah sini coba. Itu ada kunci tuh. Ada kunci. Kita ambil. Pasti musuh. Nah. Oke, kita lawan. Mamam tuh kalian. Oh ya, apanya tuh? Saya mau jelasin nih. Nah, jadi ini game termasuk ada dibilang sih, ini game termasuk underrated juga. Kenapa saya bilang apa ya? Kenapa saya bilang underrated? Nah, yang pertama itu para fans ya. Para fans ini ada yang bilang kalau Sonic Unleashed versi Wii ini lebih jelek daripada versi PS3 ya. Karena apa? Ya, kalian bisa lihat ya, mekanik battle-nya sama grafiknya tuh ya kayak gini-gini. Bahkan naik stage-nya kan agak sesuai ekspektasi di trailernya ya, karena kan beda jauh banget lah ya. Apalagi ya Android ini katanya sih naik stage-nya ya, karena kan Sonic ini ibaratkan landa super cepat kan, jadi kita kalau mau finish itu kan harus cepat-cepat kan. Nah, tapi kita nih apa ya, naik stage ini hitungannya tuh ya kita tuh jadi lambat itu. Makanya beberapa fans itu ada yang nggak suka sama ini game. Cuma kalau menurut saya sih ya, ini game termasuk game the best banget sih untuk tahun 2008 ya. Karena nih apa ya, ya merasa nostalgia sama nih game. Karena nih bagus story-nya. Story-nya lumayan bagus gitu. Nah, jadi jangan heran lah. Waduh. Oke. Itu di sudut tuh ada tuh. Nah, bagus. Mantap ya, kita sudah membuka kunci ini ya. Segelnya. Nah, ini ada kroco-kroco Dat Gaia, cuma nih ada yang versi besarnya tuh. Tuh dia nih. Ini versi besarnya. Sorry. Nah. Mamam tuh kalian ya. Akan kukeluarkan alisnya. Mamam tuh kalian. Aduh. Tuh, battle-nya tuh gitu dia. Kayak combo gitu battle-nya. Oke, ayo. Mamam tuh kalian. Ambil ring seperti biasa ya. Ambil ring juga. Ini kalau nggak salah ini mirip sama di scene di yang Sitasnya itu tertangkap ya. Cuman kayaknya ini agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda gitu. Ya namanya aja kan versi lain lah. Beda sama yang PS3 lah. Kalau PS3 tuh sama Xbox tuh dia ngikutin scene gitu, ngikutin scene ya, visual stage-nya gitu. Oke. Akhirnya kita sudah menyelesaikan stage ketiganya ya. Waduh. Kita dapat apa? Mantap, dapat S lagi, triple S ya. Triple S nih. Mantap. Wes, 3 medal ya kita dapat. Oke. Dapat apa nih? Werewolf. Oke, press the L button and R button together after the second hit. Oh, kita kalau sudah second hit ya, hit kedua itu bakalan kita keluarkan itu tekniknya. Dapat illustration lagi.
Dapat table fragment. Oke. Ini yang blue jewel ya, kristal biru ya. Oke, bagus. Nah, nih kalian bisa lihat ya. Ini ada cutscene nih. Nah, tapi yang di apa ya? Yang di gamenya nggak ada monster gede nih kan, nggak ada, karena nih cutscene-nya ngikutin yang versi PS3 sama Xbox gitu. Oke, nah, ini si Telsa ketakutan sih karena ya tiba-tiba ada monster gituan. Oke, apa nih? Nah, Sonic the Hedgehog menyelamatkan Tails. Sonic? Oke. Suara wallop. Suara ini, suara howling-nya tuh. Is that really you? Nah, ini si Tails aja bingung nih. That's a new look. What happened? Si Tails aja bingung nih, kenapa apa tuh Sonic-nya penampilannya kayak gini. Ini seperti biasa si Chip nih kasih coklat, tapi saya bingung coklatnya dari mana nih. Coba mungkin kalian bisa jelaskan, kalian jelaskan di komentar. Saya bingung nih coklatnya dari mana nih, masalahnya nggak habis-habis nih. Waduh. Oke, Sonic nih mau cepet-cepet temukan si Eggman dan memperbaiki semuanya ini. Professor Pickle over at Spagonia University. Professor Pickle. Nah, ini kita harus cari si Professor Pickle untuk apa ya? Menjelaskan info-info kondisi gini, kondisi dat gaya atau apapun gitu. Wih, ada si Tornado, Tornado One. Let's get going. Leave it to you, Tails. Let's get moving. Oke. Oh ya, ini fun fact ya. Ini sehabis kita naik pesawat nih, sebenarnya ada bonus stage di game ini. Cuman untuk versi PS2 sama Wii ini nggak ada ya. Jadi kita langsung ke tempat baru gitu. Tapi kalau di PS3 sama Xbox itu ada bonus stage nanti. Nah, kita sudah naik pesawat nih si tornadonya. Oke, bagus. Nah, oke. Tuh kalian bisa lihat ya, buminya sampai begini loh, sampai berkeping-keping ya. Apotos, oke. Nah, kita ke Spagonia nih. Tuh kalian bisa lihat ya, tuh sampai kayak gini loh. Waduh. Oke. Nah, kita masuk ke village. Mantap, kita masuk ke Spagonia. Nah, bagus. Apa nih, kita interaksi dulu ya, baru kita udahan untuk episode 2 ini. Seperti biasa ya, kita ke Main Street. Oke, ini ada dua anak, Lucia sama si apa nih, sama si Ippolita. Oke. Oke, kita lanjut ke Back Alley. Ini siapa nih, asisten? Oh, ini si ini asistennya Profesor Pickle. Oke, bagus. Nah, abis ini kita udahan ya untuk episode 2. Nah, oke, untuk episode 2 kali ini kita udahan ya. Jadi makasih banget yang sudah tonton episode 2 ini sampai habis ya. Dan ya, sorry bang kalau misalkan mungkin saya nggak bisa teriak-teriak karena ini saya recordnya malam banget ya. Jadi ya takut kebangun ya. Dan nanti next episode kita bakalan masuk ke Pickle Lab ini untuk apa ya, menemui si Profesor Pickle ya, untuk apa tuh, untuk meriset atau menjelaskan keadaan si dat gayanya atau apapun itu. Oke, dan ya, oke, jadi untuk episode 2 kali ini kita udahan. Jadi makasih sudah tonton sampai habis. Dan ya, dan sebelum saya akhiri di video kali ini, jadi buat kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian diberitahu kalau saya upload video dan live streaming. Oke, dan like video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga follow social media, dan jangan lupa juga join membershipnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke, dan ya, saya akhiri di video kali ini dan sampai jumpa di video dan live streaming selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye bye.